Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini gue alhamdulillah ada orderan flap barrier ya. Ini modelnya flap tuh seperti ini. Bukanya ke samping gitu. Ini pakai akrilik. Bukan kaca, ini akrilik. Tebel ini berapa senti? 1 senti ada lagi. Tebel. Kalau yang swing itu yang bukan depan gini. Tapi kalau yang bukan samping ke atas gini, ini namanya flap barrier. Ini sama untuk perpustakaan ya. Jadi menggunakan QR code. Nah, ini QR code-nya gue udah cetak beberapa. Jadi sekali pakai dia buka, nanti kalau udah expired dia enggak bisa buka lagi. Ini juga bisa nanti by apps juga bisa. Ini QR code-nya di sini. Tapi keluarnya ini enggak ada. Ini hanya pintu masuk aja ya. Dari sini keluarnya dia enggak dikasih apapun. Tapi nanti kalau mau teman-teman mau pakai misalkan menggunakan RFID atau pakai tombol no touch itu bisa untuk keluar gitu. Kalau ini kita pakai yang satu arah. Kita coba dulu satu tiket. Kita akan lewat. Setelah lewat kita akan tutup lagi. Oke. Nah, ini QR code yang udah pernah dipakai dia udah expired. Tapi habis scan dia nggak bisa lagi. Nggak bisa dipakai. Expired. Kita coba pakai lagi ini yang baru. Scan. Oke. Buka. Oke. Tutup lagi ya. Ini udah expired. Ayo. Ini sebenarnya ada timeout-nya. Pada saat dia di scan, dia akan buka berapa lama itu ada timeout-nya di setting di bawah. Tapi ini gua setting di kalau nggak salah 900 detik gitu. Jadi lama banget ketika nggak ada orang yang lewat, dia nggak akan tutup gitu. Karena di sini ada sensor nih. Ini sensor untuk masuk, sensor untuk posisi ini supaya kalau dia mau lewat, dia nggak akan ketabrak, nggak akan kejepit gitu ya. Ini sensor setelah dia melewati ini, dia akan nutup gitu, di sini. Tes lagi. Sangat cepat ya. Ini kita padahal menggunakan koneksinya cloud. Di sini ada controllernya. Di sini ada controller. Di bawah sini. Controller ini akan kontrol mesin yang ada di bawah sini. Mesinnya si flap barrier di bawah sini. Ini main controller dari flap barrier. Kemudian dia akan mengontrol dari motor sebelahnya di sini menggunakan kabel. Makanya ini mau nggak mau harus ditanam di pipa konduit, ditanam di dalam base bawah ya, ditanam. Kalau enggak nanti kabelnya susah lewat. Terus lagi. Oke. Satu lagi. Oke. Habis. Nah, ini enggak bisa nutup karena gua dari sono masuknya, harusnya dari sini karena sensornya itu enggak mendeteksi ada orang. Ini ketika gua kayak gini, kayak gini, nah, hari nutup. Nah, itu guys. Oke, guys.